Madipuran dikenal di dunia spiritual mulai belajar Ngoco Kun pada tahun 1964 di Cilandeng. Yang peduli dan masih bersemangat pada hari yang bersejarah ini untuk diberikan medali. Kami persilakan. Tepukan yang meriah untuk Bapak Sukma Pura. Kesan dan pesan dari Bapak Nyala Gimki, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Akim Sukma Dipura. Perkenankanlah kepada saya pada malam ini mengucapkan banyak terima kasih khususnya kepada Bapak Suhu Lo Hak Tiang, yang mana beliau pada malam ini telah melaksanakan pertemuan akbar Wacobun Indonesia pada malam ini dengan sukses dan meriah. Di sana tidak luput dari dukungan-dukungan daripada para hadir yang maupun tamu-tamu dari luar negeri maupun dalam negeri, juga kepada Pak Suhu Sutek yang telah meluangkan waktunya yang sangat berharga untuk mengikuti pertunjukan suatu acara akbar Ngoco Kun Lorateng Indonesia. Saya perkenankan pada malam ini berikan sedikit kata-kata, apakah Ngoco Kun ini adalah Kuntau Ngoco Kun yang asli dan benar, betul. Karena kenapa? Apa latar belakang yang saya tertarik dan belajar Ngoco Kun ke satu? Karena pada usia 10 tahun badan saya selalu dilanda sakit batuk pilek yang tidak sembuh, bahkan yang tidak disembuhkan oleh dokter. Tapi setelah saya belajar Ngoco Kun, badan saya jadi sehat, kuat. Dan pada tahun 63 atau 64 saya pertama kali belajar Ngoco Kun di Jelatik pada almarhum Suhu Grandmaster Lo Sawo, yang mana beliau telah membimbing saya, menerima saya dengan betul-betul memberikan petunjuk segala-galanya dan apakah spiritual Ngoco Kun yang benar, yaitu harus cucuk uta, yaitu satria, harus hormat kepada para guru, harus hormat kepada para Suhan Sutek maupun yang lain. Dan seluruh dunia punya saudara adalah kita punya saudara. People over the world are friends, ya kan? Nah, kedua, kenapa saya tertarik? Kedua, karena saling Ngoco Kun adalah benar, asli, otentik dari China.
jadi Shaolin Mojo Kun Hoyang Tai Wu Ju Tian Zi Yan Chu Fu Jian Shao Lin Si Quan Zhou Fu Jian Shao Lin Si dan Mojo Kun tersohor pada waktu itu, sehingga di kota Jakarta ada disebut macam sarang macamnya siho, ya kan? Bagaimana hebatnya itu Mojo Kun, ya kan? Mojo Kun itu terkenal dari pukulannya yang menggunakan badan, yaitu keberan, yaitu Yao Xin Jun Kafa. Dan dengan lari keras tepat cepat, nah itu disebutlah kuat hebat juara, ya kan? Di mana saya tertarik, saya sudah belajar sampai saat ini saya tetap menjalankannya walaupun terhalang oleh usia kita. Selanjutnya saya mengharap kepada generasi penerusnya, teruskanlah spirit of Mojo Kun untuk Indonesia, untuk negara kita. Hidup manusia, hidup Mojo Kun, the spirit of Mojo Kun. Terima kasih. Baik, kami persilakan yang dari Filipina untuk memberikan penghargaan kepada Bapak Hakim. Mari kita berikan yang beliau, Bapak Hakim.